Oke guys, balik lagi bersama Rezakun Talks dalam gameplay PS1. Hari ini saya mau mencoba game PS1 ya, yang di RIP. Dan hari ini sih saya mau mencoba salah satu game favorit saya ya, zaman dulu masih kecil main, yaitu Power Rangers Lightspeed Rescue. Ini game beneran asik guys, saya udah namatin berapa kali saya lupa ya. Dan ini berhasil di RIP oleh si Kita Katarashima dengan ukuran yang jauh lebih kecil gitu dari dimana-mana pun kalian menemukan game ini gitu. Karena kalau misalkan dibanding di cool ROM gitu, itu ukurannya masih ya 80 mega unzip ya, pasti di unzip bakal ratusan mega. Nah untuk game RIP ini kalian tuh hanya bisa mendapatkan sekitar 9 mega, sorry, jadi 9 mega doang ukurannya untuk RIP ini. Keren gitu ya. Udah pasti sih ada perbedaan ya, dari sisi cutscene itu dihapus sama dia semua gitu, jadi kalian nggak bakal ngeliat cutscene yang ada di game ini. Kemudian audio juga beberapa dihapus ya, termasuk yang ada di sini pun di menu-menu ini harusnya kalian nggak denger musik ini, karena saya tambahin aja biar nggak terlalu sepi ya. Tapi kalau kalian nanti nyoba download gitu mainin, itu bakalan nggak ada suaranya guys. Oke deh, kita langsung coba aja ya, mana aja audio yang masih bisa kita denger gitu ya. Kalau di sini kan udah nggak ada harusnya. Saya main sendiri, saya bisa pakai merah sih, tapi speednya nggak terlalu bagus. Nah, saya mau coba yang balance. Hijau masih oke kayaknya. Operation Lightspeed. Harusnya kalau baru main tadi tuh ada audionya, ada cutscene-nya. Ini yang audio dari komandannya aja nggak kedengeran dari kaptennya. Nah, di sini masih ada dong. Main lah, jadi nggak terlalu sepi-sepi amat ya. Kalau salah dia juga harusnya ngomong, saya pencet select buat ngapain. Oh iya, lupa loh. Ini game gebuk-gebuk yang ini banget, ini yang menyenangkan ini. Nah, ada musuh keluar dari pintu, kita gebuk. Is dead ya. Oh iya, file game ini CHD ya. Sebenernya kalian bisa mainin di Talk Station. Nah, di sini kalau nggak salah ada musuh. Nah, main tendang aja deh. Nih, saya gantiin. Oke, saya dapat darah ya. Ini salah satu multiplayer game yang cukup menarik ini. Cuman dia nggak masuk kategori top 10 gitu kali ya, bisa dibilang. Tapi malah masuk underrated game gitu. Nah, kalah dia. Di sini kalau nggak salah ada orang yang kita harus tolong ya. Nah di sini juga nggak ada suaranya. Harusnya sih thank you atau apa gitu. Tadi ada suara pesawat. Sebentar ya, saya mau muter-muter dulu sini. Tiba-tiba suaranya terpendam gitu. Ini kalau nggak salah live deh. Saya ambil aja deh. Nah, oke, suaranya udah muncul lagi ya. Kita disuruh ke sini nih, nah bakalan pecah. Nah kita bakal gelut lagi di sini. Aduh. Seperti biasa link downloadnya tuh ada di pin komentar ya. Silakan kalian cek. Kalau kalian pengen minta di RIP, silakan aja DM si Kita Katari sama di Instagram. Nahan terus dia. Nah, ini buat ulti nih. Kalau nggak salah ultinya ini dah. Oh nggak, gagal saya ulti. Udah keburu dipukul. Rasa yang tendangan note. Ada dua. Iya, mantap. Kena dia. Ini live ya. Ambil aja deh. Oh, kebal. Oh, kalau nggak salah ingat sih.
Tadi saya pakai itu saya. Nah, coba pukul saya kalau bisa. Oh, kan kebal. Nah, he's dead ya. Ambil aja lah, soal kita nggak bisa ke atas lagi. Saya juga nahan. Kita kesini dulu lawan satu orang. Kena. Mau dipukul lari dia. Lari tapi jalan ya. Saya balas. Ini foto siapa? Kalau nggak salah ada bos di sini ya. Oh tuh ada kebal. Nanti kalau ada bos kita pakai kebal tuh. Mau saya ingat sih di sini ada bos deh, bos pertama gitu. Ambil. Nah itu dia Sokatron. Bentar ya, ini dulu. Nah kebal. Coba ulti. Oke, mati dia langsung. Turun. Di sini ada lagi jatuh kalau nggak salah ya. Apa di sini jatuh? Saya lupa sih. Oke, kita selamatkan dulu para survivor. Para ini ya hostages. Jadi orang-orang disandra oleh para makhluk-makhluk gak jelas dari planet lain. Oh, curang dia main gebukan. Kok lari dia? Iya, dia duluan yang kena dong. Ini saya balas. Wait, ambil ini. Ntar kalau ada sesuatu yang menyebalkan baru. Oh, saya main ambil-ambil aja. Oh, banyak. Nah, ambil dulu. 4 kan. Tiba-tiba sekarang audionya jadi lebih kenceng ya. Mungkin ini salah satu impact dari ngerip ya. Kita akan jatuh kalau nggak salah sih. Nah, ini dia. Musuhnya di sebelah mana ya? Ini kalau nggak salah bos deh. Nah dia Ibra. Oh dihilang. Satu lawan empat. Oke, kita glut. Coba ulti ya. Ya gagal dong. Oh no. Sakit juga pukulan ya. Hilang dia. Nah, saya harus sambil healthy dulu.
Oh. Terus saya habis. Oke, okay, pakai ini deh. Perasan dulu dia gampang deh. Ini saya pojokin deh. Dapat apa nih? Ini dia. Sip. Saya coba lagi ya, satu stage lagi. Satu level lagi. Karena hari ini saya cuma mau review aja. Oke. Nah, ini kita sambil buat ulti-ultian. Keluar dia. Yeah. Nah, select dulu. Dah. Nah, nyaring kan tiba-tiba. Aduh. Rasanya nih. Aduh. Kesini. Ada lagi kalau nggak salah. Sektor not clear. Suruh ngapain ya, saya lupa nih. Oh, kesini kalau nggak salah ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Tuh. Ya, tuh dong. Bisa nggak sih? Nggak bisa. Rasain. Oke, saya bisa naik ke atas. Select lagi. Dah. Nah, biar kenceng. Ada smoker. Sini maju smoker. Aduh. Jatuh dia. Aduh. Dung. Nah, kita hancurin. Ayo, pukul-pukul. Ini harus dihancurin ya. Loh, kok gak kena? Nah. Aduh. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kita harusnya ke sana sih. Wait. Itu kalau kena gitu berkurang dah. Nah, saya ambil dari dulu. Sektor not clear. Oh, kan. Mau kemana dia? Ada. Oke, coba kita arahin dia ke. Oh, enggak. Ayo sini dekat. Nih. Nah, kenakan dia. jadi cepet is dead dia. Ntar ambil gak ya? Ntar aja deh.
Aduh. Sip. Sambil lumayan tuh langsung full kan? Ntar saya nggak mau kena benda panas itu. Oke, coba berkeliling. Apa tadi tuh? Saya mau cemplungin dia berdua. Oh, nggak bisa. Ini nggak bisa ya? Apa turun lagi ya? Saya lupa sih. Aduh. Oh iya, nah naik lagi. Sip, abis ini kita lawan bos nih. Tidak ada apa-apa. Dia lawan Loki. Aduh. Terus sambil gini ya. Nah. Ulti. Doeng. Is dead ya. Oh, ini naik Megazord ya. Coba saya save dulu. Boleh lah kita coba Megazord ini. Ntar saya namai dulu. Oke. Nah, ini terakhir guys ya. Setelah ini saya akan stop. Kita akan duel sama Loki yang badannya gede. Saya lupa gimana ya. Dung dung dung. Oh iya bener. Sini. Aduh gak kena. Kok dia nggak mau? Deng, rasakan itu torpedo. Berhasil kan saya? Sip. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada gameplay selanjutnya.